Pada video kali ini saya akan membagikan aplikasi penghasil PayPal terbaru, ya, yang sudah legit dan terbukti membayar. Dan aplikasi-aplikasi itu seperti ini, ya. Saya akan bahas dari yang paling mudah dulu. Yang paling mudah itu namanya Premis, ya. Premis kalian bisa mendownloadnya di Play Store, ya. Di sini cara menghasilkan uangnya itu dengan mengisi survei. Nah, setiap kali kita dapat survei 2 hari sekali atau paling lama itu 2 hari sekali, ya, kita akan disajikan survei dan kita tinggal mengisi sesuai yang kita mau. Dan setiap survei kita akan dikasih senilai 0,01 dolar. Tidak di sini, ya. 0,01 dolar setiap survei. Setiap survei kita hanya dikasih 0,01 dolar, ya. Dan jika Anda tidak ada tugas dan ingin menghasilkan uang juga, tetap menghasilkan uang, maaf belepotan, kalian tinggal klik tanda tambah ini. Kalian lihat di sini ada pasar tugas, ya. Kalian tinggal pilih yang mana kalian mau. Jika kalian mau isi semua, isi saja semua seperti ini. Laporkan kondisi tanda jalan yang buruk, laporkan tanda jalan yang rusak atau tersembunyi. Nah, jadi kalian harus mencari tanda jalan yang buruk atau ketutup, rusak ataupun yang lain. Kalian foto, lalu kalian kirim di tugas di sini, di tugas survei ini. Seperti itu juga laporan untuk kondisi transportasi umum. Ambil foto saat menggunakan transportasi umum seperti bus atau yang lain-lainnya. Ini kalian harus ke stasiun kereta, ya. Dan cara penukarannya kalian pilih ke menu pembayaran. Kalian jika ingin menarik uangnya, kalian setting dulu akun PayPal kalian. Akun PayPal kalian ini, karena saya sudah men-setting akun PayPal saya, maka saya tidak perlu lagi men-setting lagi. Kalian pilih metode pembayaran hanya PayPal, ya. Kalian edit PayPal kalian sesuai yang akun PayPal kalian punya dan klik tarik uang. Ini penarikannya tidak begitu lama, ya, hanya butuh waktu paling lama 1 jam, dan itu untuk Premis. Sorry, sahur dulu, ya. Oke, kembali lagi, ya. Tadi karena ada pemberitahuan sahur. Setelah kita membahas Premis, kita sekarang membahas yang lainnya, yaitu Big Token. Dan ini yang paling legit antara semuanya. Di sini kalian harus mendaftar dahulu. Di sini mendaftarnya unik. Kalian harus menggunakan nomor Amerika, karena Bitcoin ini dikhususkan untuk warga Amerika, ya, bukan warga Indonesia seperti kita. Dan untuk mendapatkan nomor Amerika itu, kalian harus mendownload aplikasi Text Plus ataupun Scanline. Dua indelan ini di Play Store atau di link di bawah di deskripsi. Dan kita kembali ke Bitcoin.
misinya sama. Ini adalah misi survei ya. Dan sekarang survei saya sudah habis. Kalian mengisi surveinya juga atas suka hati kalian. Isi saja apa yang kalian mau. Dan setiap survei itu kita diberikan poin untuk ditukar ke dolar. Oh, sepertinya saya ada survei. Nah, seperti ini survei. Kalian tinggal isi. Terserah kalian. Dan bisa kita lihat di sini, inilah harga surveinya. Jadi setiap kita mengisi, kita mendapatkan reward sebesar ini. Oke, kita sudah dapat. Dan ini survei dinamiknya ya. Tiap hari kita ada survei di sekitaran sini. Tapi sudah saya habiskan. Kalian bisa connect to kartu kredit ataupun check-in. Ini rewardnya 2 ya, padahal tadi 2,5. Atau invite teman. Dan setiap kalian mendaftar, kalian masukkan kode referral ini untuk mendapatkan bonus tambahannya. Lagi T-nya 2. Dan untuk pembayaran itu minimum pembayaran itu 2100 poin. Tapi saya hanya masih mendapatkan 1754 poin. Untuk penukarannya kalian bisa lihat dia nanti, karena saya sudah melakukannya. Saya tidak bisa redeem lagi. Dan untuk redeemnya kita hanya bisa melakukan redeem 30 hari sekali dengan minimal 2100 poin. Setiap kita redeem 2100 poin setara dengan 21 dolar, kita hanya mendapatkan 25% saja. Jadi 21 dolar 25%-nya hanya 5 dolar. Ya. Jika kalian mengumpulkan sampai di atas 21.000, 41.000 ataupun sampai 1 juta, kalian bisa menukarkannya dengan poinnya maksimal 100 dolar yang setara 1.400.000. Kalau di tim ini kalian bisa mengisi survei di antara tim kalian mendapatkan poin 503, tapi ini tidak selalu ada ya. Tidak selalu ada. Oke. Dan bukti pembayaran saya dan inilah bukti pembayaran saya Bitoken. Bitoken Anda menerima 5 USD dari Bitoken Inc. Itulah bukti pembayaran saya. Dan kalau kita lihat semua untuk yang promise tadi, premise ya, saya sudah mengalami tadi terlalu banyak ya, terlalu banyak untuk premise karena dia penarikannya hanya 0,25 dolar. Dan itu untuk token. Dan survei Yogov kita akan membahas ini. Dan di sini surveinya agak sulit. Kalian harus mengisi dengan benar-benar. Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan poin. Dan survei ini tidak selalu ada tiap hari. Kemungkinan 3 hari sekali, 4 hari sekali. Itu pun paling lama. Dan cara mendaftarnya dengan menggunakan email ya. Dengan menggunakan email. Jadi setiap kita memiliki survei, kita akan dikirim oleh email. Dan untuk penukarannya, kalian bisa menukar ke Tokopedia
pulsa 200 ribu setara dengan 5.000 poin. Saya hanya memiliki 415 poin. Dan setiap survei yang kita milik, yang kita kerjakan itu berkisar 60 poin sampai 200 poin per survei. Dan ini ya, dan untuk rujuk teman ada event rujuk teman. Jika kalian merujuk teman dan memperoleh poin dan teman kalian sudah menyelesaikan survei 6 survei, Anda akan mendapatkan 200 poin sudah. Dan untuk menurut ini, kalian di Play Store atau di link deskripsi di bawah. Oke, itu untuk YouGov. Dan yang masih lagi bus break, ini aplikasi yang masih lagi dari ini dari India ya. Dan cara mengumpulkan poinnya, kalian tinggal memanjat tanda hadiah ini. Oke, kamu baru saja mendapat 5 poin. 5 poin. Penukarannya itu 0,02, 0,10, 0,50. Saya hanya memiliki 0,01. Oke, iklan tidak bisa di skip mukanya. Dan setiap 30 detik kalian menekan ini. Dan saya tidak tahu sistem kerja ini seperti apa, apa harus men-share atau menginvite atau yang lainnya. Ya, sepertinya menginvite. Invite teman. Setiap 5 poin kamu directly referred friend and you will get 1 point. Setiap teman kamu mendapatkan 5 poin, kamu akan mendapatkan 1 poin. Dapatkan 1000 poin ketika teman kamu join atau mendaftar bus break, dapat 500 poin dan enter your rival code. Setiap 1000 poin, setiap teman yang join di kamu, kamu mendapatkan 1000 poin. Nah, ketika teman kamu sudah mendapat 500 poin dan menggunakan referral code kamu, seperti itulah. Jadi intinya kamu akan mendapatkan 1000 poin ketika teman kamu sudah mendapatkan 500 poin dan menggunakan kode referral kamu. Inilah kode referralnya ya, kamu harus bagikan ke temanmu dan mereka menolaknya ya. Untuk cash out sudah tahu ya, biasanya di aplikasi-aplikasi seperti ini kalian harus menunggu 3-7 hari sampai hadiah kamu masuk ke akun PayPal kamu. Dan ini hanya 1 jam untuk masuk ke akun PayPal kamu. Ini butuh 3 hari untuk masuk akun PayPalmu. Dan ini butuh waktu 3 hari. Dan kalau ini agak ribet ya. Saya tidak sarankan. Tapi setiap survei di sini kamu mendapatkan 0,5 dolar sampai 1 atau 2 dolar per survei. Untuk menggunakan aplikasi ini kalian harus menggunakan VPN Amerika ya, karena Indonesia tidak
support ya, penukarannya 5 dolar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan hari ini. Dan maaf ya, TV saya hidup. Dan bonus, kalian bisa mendapatkan poin dolar PayPal untuk mendownload dual recorder ini, perekaman layar ini. Maaf ya, bentar ya. Oke, kembali lagi karena tadi ada suara masjid untuk membangunkan sahur. Dan ini bonus aplikasi dual recorder perekam layar untuk membuat video seperti ini ya. Klik konten promosi, kalian tinggal login jika ingin membuat video. Dan di sini kita akan disuguhkan dengan konten promosi. Setiap kita mendownload aplikasi ini, kita akan mendapatkan 0,9 dolar per download. Jadi kalau kita download ini, kita akan mendapatkan 0,9 dolar. Tapi setiap unduhan yang valid ya. Di sini saya akan mendapatkan 0,60 setiap download ini, download ini dan ini. Nah, untuk penarikannya nih, minimal itu 4 dolar uang ditarik setiap bulan. Setiap bulan itu hanya 2 kali penarikan dan proses 15 hari kerja. Dan mungkin itu saja yang bisa saya berikan kali ini ya. Jika saya ada kesalahan kata atau pendeskripsian, saya mohon maaf. Dan saya akan membagikan aplikasi ataupun website penghasil uang lainnya. Dan terima kasih.